Pak Guru, di mana dia ke kantor Laut ini, Pak Guru? Sabar, ini kan lagi menuju di sana, mari dua sabar, Yoboti. Oh, sabar, Pak Guru. Sabar dulu, ketak mana Pak Kuliah Akin. Serta jual sawah begini, kan? Kasih lagi, Pak. Pak, kasih lagi, Pak. Sabar, Uti, sabar. Hidup ini harus punya kesabaran. Nah, ini dia ke kantor Akin. Ih, basah sekali, Pak Guru, ya? Basar, karena kira ini mau kantor Laut ini. Nah, Pak. Pak Guru, selamat datang. Tunggu dulu, Apin. Apin, belum tak berbentang. Tunggu, 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 Apin. Tunggu dulu, Apin. Apin, malam tak, Pak. Apin, Jenny. Pak, tunggu, Pak. Pak, tunggu, Pak. Apin, 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 dia pintu kita buka sambil ini. Dan sambil Pak Guru diam gap di tengah. Diam gap di tengah loh. Ini pintu otomatis ini. Pintu kita buka sendiri. Oh, kalau orang mbak utang, di orang itu sudah terus dalam ame. Kamu mbak tagi. Iya, karena ini pintu otomatis. Jadi karena kalau mbak utang, kamu mbak beli pintu bagian, kamu cuma ada tortor. Kenapa nggak ada angka nggak pakai sandal? Bikin malu pati Pak Guru ini. Kenapa ada buka solo putih? Tidak pakai sepatu kamari? Ya Allah, jangan lagi batanya sepatu kita. Sedangkan dia mau bak daftar di sini, bolo ayo hepoi mutol yang main uang, dia kumpul. Tiba tidak tahu dia sampai ada suruh baju di pesawat. Harus yang daftar tolong, di sini bak daftarkan tuh. Iya, di sini Pak Guru, bak daftar. Di sini, sablah. Ibu Mona, tolong bantu akan dulu, mau bak daftar. Pak Guru di situ. Selamat datang di UT Gorontalo, ada yang bisa saya bantu? Ibu, saya mau mendaftar di UT, berapa DP bayaran? Jadi Kak, untuk biaya pendaftaran di UT itu hanya 100 ribu. Betul tipe guru bilang itu, Am. Cuma 100 ribu DP pendaftaran. Nice. Pak Guru, bantu kalau saya dulu mendaftar UT. Cuma 100 ribu. Mendaftar 100 ribu pas ke sana. Ini Ibu. Maaf Kak, di sini untuk pembayarannya menggunakan sistem. Wow. Ih, berarti saya tidak pakai doi ya, bisa pakai sistem. Pak Guru, Pak Guru, ternyata Mbak Latar di sini tidak pakai doi, cuma pakai sistem. Buka kalkulator ini, Mbak. Buka kalkulator ini, jadi semua geser. Mana, bukan ada uang, mau geser pagi itu pakai kartu. Nanti Pak Guru mau ambil di situ, nggak ada uang. Ini mau kasih maju, kalau nggak mau mundur, berarti nggak menyerang Mbak Bang. Bukan di sini, di sini. Ini Mbak. Pak Guru, saya sudah Mbak Latar. Alhamdulillah. Antarkan saya Pak Guru Uti. Mau ke mana? Mau balik rencana Mbak kuliah. Oh, balik orang kuliah. Iya, iya. Boleh saya mau antar kamar. Bukan namanya Teh Apin, Pak. Oh, Teh Apin ini. Iya. Juga Apin, saya mau antar kamar Teh Apin balik ya. Ini ya. Nanti makan, Pak. Iya, nanti terang balik di ruang kelas di atas, ya. Lupa. Pak Guru. Kena sekali pendidikan Pak Guru Uti. Kaca semua. Bikin malu ke Pak Guru, nah. Coba gitu di kota. Nanti di ruangan ada di sini, Apin. Oh, iya, Pak. Nah, di sini nanti di kelas, Apin. Nanti orang mau balik kelas yang di ini, di yang kedua, yang di ujung, Apin. Oh. Pak, siapa yang mau masuk di ruangan itu? Mau biar gue bawa, Pak. Baik, baik. Hei, kita sekali balik yang ketemu di Pak Guru. Kenapa hal ini sudah begitu mahasiswa? Bikin malu. Ayo, Pak, sampai ruangan sampai saya. Bikin malu malah ini di sini. Nah, ini ruangan perkuliahan yang kedua, Apin. Ih, Pak Guru ada sekali. Pak Guru. Sementara kita di ruangan itu. Coba sudah masuk dan mahasiswa. Bikin malu malah ini. Pak, boleh dia kasih duduk kamar di situ? Soalnya dari kampus dia suka dari kampung ini dia suka sekali menjadi mahasiswa. Mahal kehilangan kali yo. Sampai di pesawat orang dia suruh jual. Boleh dia sebelum berangkat kasih duduk supaya dia mendapat rasa bagaimana jadi mahasiswa. Kalau begitu saya mbak izin dulu Pak Guru, Pak. Soalnya ada DP tutor ya. Betul, betul, betul. Yang pertama adalah suatu nilai tunggal yang dihitung berdasarkan pengukuran izin, sampah. Izin Pak, mau minta waktu sebentar. Baik, baik. Ya, Pak, ini ada calon mahasiswa yang mencoba mengikuti perkuliahan di UT seperti apa. Oh. Mau izin, mau ikut sebentar boleh Pak? Baik, baik. Silakan, silakan. Okay. Pak Guru, Teh Apin boleh mau duduk di sini? Ya, di situ Teh Apin, Nak. Biar pakai sarang dia dulu, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Pakai sarang ini bagaimana yang jadi di UT? Oke Pak, saya tinggal sebentar Pak ya. Mari. Baik. Baik. Saudara-saudara sekalian, terkait dengan teori estimasi titik tinggi.
ini yang ngaram sejual akan ngarap sawah pe papa ukin bakuliah. Pe bakuliah ini mau balik aku ya. Pecah kerja tentangnya perempuan mulus belum cantik bagi mana sebagai kering ngarap kira ini hidup ini buat cinta cinta. Mau belajar. Siapa ini Pak Guru? Apa ini apa dia ini bosut talia ini setidak balik yang dapat tutor. Cabut kamar dia daripada pe bangku itu. Pak Guru ini. Aku sama dia. Aku nggak mau lihat apa sebaliknya cewek mau baku dia. Nanti semua. Nanti mau lah. Nanti semua mau lah. Universitas Terbuka UT merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto pada tanggal 4 September 1984. UT merupakan perguruan tinggi terbesar dengan mahasiswa terbanyak nomor 1 di Indonesia dan nomor 4 di dunia, memiliki jangkauan layanan terluas, dan memiliki 39 kantor UT daerah yang terbesar di seluruh Indonesia dan 1 kantor UT layanan luar negeri. Selain itu, UT juga mendapat rekor MURI sebagai universitas pencetak CPNS terbanyak formasi 2019 dan menduduki urutan pertama dengan jumlah 9.436 alumni yang lulus seleksi CPNS. Terdapat 4 fakultas di UT antara lain Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan. Dengan total 46 pilihan program studi termasuk program magister dan doktoral. Di antaranya terdapat 13 program studi yang sudah terakreditasi A. Ayo mendaftar di Universitas Terbuka. Universitas Terbuka menjangkau yang tidak terjangkau.